pelaksanaan sidang keliling pelayanan pencatatan di atas 1 tahun kerjasama dengan Pengadilan Negeri Cibinong dan Pemkab Bogor. Antusias masyarakat Kecamatan Citerep begitu besar dengan bergulirnya program pemerintah di bidang pelayanan pencatatan akte kelahiran yang diselenggarakan di Kecamatan Citerep. Pelaksanaan sidang keliling pelayanan pencatatan kelahiran di atas 1 tahun ke atas kerjasama Pengadilan Negeri Cibinong dan Pemkab Bogor yang diikut sertai oleh 150 pemohon. Sebagai rekan-rekan di bidang sanggup pajak, terkait dengan kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan atas kerjasama pemerintah Kota Bogor dengan Pengadilan Negeri, ya Pak ya, gitu. Melaksanakan pencatatan secara administrasi kependudukan untuk pembuatan salah satunya akte. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa se-Kecamatan Citerep, Puspika Kecamatan Citerep, Kapolsek dan Danramil Kecamatan Citerep menyaksikan kegiatan tersebut. Jadi untuk masa depan anak Bu ya. Dr. Andes Lawan Darmawan, Kabid Dokumen dan Penyuluhan di Dukcapil Kabupaten Bogor menyampaikan, pelaksanaan pengadilan sidang di tempat merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada kegiatan ini, merupakan implementasi dari MOU Kabupaten Bogor dengan Pengadilan Negeri Cibinong. Dengan harapan agar masyarakat mendapat pelayanan lebih baik, mudah dan cepat dan proses pembuatan akte kelahiran. Yani dan Handaka melaporkan dari Citerep, Kabupaten Bogor.